Walaupun cacat, tiada apa yang mustahil sekiranya tekad dan kuatkan semangat serta bersedia menerima tunjuk ajar orang lain. Itu dibuktikan 7 pelajar kursus fotografi deria untuk orang kurang upaya OKU cacat penglihatan dari Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia MAB, termasuk 2 daripada mereka mengalami buta sepenuhnya. Bagi Rashidi Abdullah, 28 tahun yang hanya tinggal kurang 20% penglihatan, menyifatkan kursus berkenaan sebagai peluang untuknya meneruskan cita-cita dalam bidang fotografi selepas terbantut ketika usia 17 tahun apabila disahkan mengidap penyakit glaukoma. Bagi Vivian Kwek Chulan, 58 tahun pula, tidak menyangka berpeluang mengikuti kelas fotografi dalam keadaan mata kirinya tidak dapat melihat langsung sejak lahir dan mata kanan hanya boleh melihat terhad ketika ada sumber cahaya serta jarak dekat. Menurutnya paling seronok apabila hasil gambar jurugambar buta dia dan 6 rakan lain dipamerkan di galeri dan tidak disangka ada pembeli yang membeli hasil karyanya. Sementara itu, pengasas bersama Plus Community Partnership iaitu Monica Chen dan Ken Go berkata, idea untuk menguruskan kursus fotografi deria kepada orang buta adalah untuk memberikan peluang dan ruang yang sama kepada OKU penglihatan seperti orang normal. So kita nak start something that bagi dia chance untuk mungkin orang kata seorang yang buta boleh ambil gambar itu jadi satu biasa punya something so ordinary already. That's, you know, harapan kita ya untuk kerja bagi orang dia dan dia boleh jadi juru gambar yang dapat pendapatan untuk menyara mereka, you know, sendiri ya. Dan kita tak mau dia jadi orang yang minta duit dari orang. Kita mahu dia jadi fotografer yang baik dan dapat pendapatan seperti seorang juru gambar yang kita akan hire untuk buat filem ke penggambaran kita. Kerana kedua-dua Ken dan saya, kita sudah ada 22 tahun pengalaman dalam advertising. Dan dalam advertising, dia seorang art director, saya seorang penulis. Dan buat filem, buat newspaper ad, buat radio ad, kita semua guna juru gambar. Professional punya. Professional.